Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janji, saya akan ubah sedikit. Contohnya untuk aplikasi EAPH sekolah rendah, sekolah menengah, saya akan tambah fitur terkini, iaitu penghantaran email kepada cikgu yang menghantar. Kepada cikgu yang menghantar ERPH, dia akan hantar juga email kepada cikgu tersebut. Okey, dalam Linktree dia ada ERPH untuk sekolah rendah dan untuk sekolah menengah. Okey, kita buat yang sekolah rendah terlebih dahulu. Dalam app ERPH, kita klik View Source. Kita akan tambah satu kolom. Okey, belakang sekali email. Email ah. Dan kita akan tambah satu lagi sheet baru, iaitu pengguna. Pengguna. Okey, di mana kita akan masukkan nama dan email cikgu tersebut. Kita delete dulu. Ini pun kita delete. Okey. Contohlah, saya akan ambil. Kenapa ni? No. Ni tak mau. Okey, kita akan ambil satu akaun. Okey, senarai pengguna. Ni saya buat contohlah. Contoh. Okey, saya ambil beberapa lah, 2 ke 3 ke, saya buat contoh eh. Copy. Dan kita akan insert kat sini. Oh, kita ambil semua dulu. Copy semua. Okey, kita akan ambil dan paste kat sini lah. Paste special value only. Okey, dia akan masuk lah nama dan email cikgu-cikgu kita. Okey, dah siap ni. Apa yang kita kena buat, kita pergi bahagian app ERPH. Okey, di email yang last ni kita akan buat VLOOKUP. Okey, kat sini ya, sama dengan VLOOKUP. Oh, tak nampak eh. Saya besarkan sikit. Okey, name ni sama dengan VLOOKUP, iaitu nama cikgu. Okey, nama ni koma, kemudian kita nak pengguna, highlight, koma, kita nak 2.0, tutup kurungan, enter. Okey, dan kita akan array formula. Okey, kita ambil lah nama ni satu. Copy, letak di pengguna satu. Kita letak belakang sekali lah. Paste special value only. Okey, G tolak 5945484847 at moe tolak dl.edu.my. Okey, jadi dalam ni dia akan ada lah. Okey, dan kita akan buat array formula sama dengan array formula kurungan if error kurungan dan C2 titik bertindih C, enter. Okey, ada je data, nama, dia akan capture nama dan dia akan bagi email dan kita nak letak kat atas lah. Copy. Okey, kita akan letak kat sini. Paste. Kita akan buat curly bracket, namakan sebagai email. Pembuka kata dulu dah. Email. Penutup kata semicolon titik bertindih dan belakang sekali kita akan tutup dengan curly bracket. Enter. Okey, data yang bawah ni kita delete lah. Cantik dah. Okey, dah cantik. Mana dia punya warna ni, nak warnakan warna apa eh, warna kuning lah. Ok, email dah ada. Ok, email dah ada. Jadi sekarang ni dah selesai. Apa yang kita kena buat, kita masuk dalam app ERPH ni, view column, kita kena regenerate structure. Regenerate. Ok, kita akan regenerate structure-nya sebab kita baru masukkan email tadi. Belakang sekali kita baru masukkan email.
Okey, kita akan dia akan ambil masa sedikit lah. Okey, dan okey, infonya apa? Warning start email, tak apa. Okey. Data view column, kita cuba tengok email dah ada belum. Okey, email. Ah, cantik. Email dah ada lah. Okey, seterusnya kita pergi bahagian bot. Bot automation ni ambil email bot. Okey, dia ada bahagian SML. Okey, ah, ini kita delete yang saya ni. Ni sepatutnya kita masukkan pentadbir lah. Pentadbir. Email 4 pentadbir. Jadi sekarang ni saya nak buat yang simple. Saya klik pada corong ni. Okey. Saya pilih email. Ah, kita cari sini. Bawah sekali email. URL email insert. Dan kita klik button save. Save. Okey, jadi dia akan hantar kepada email tersebutlah. Contoh saya masukkan saya nak masukkan email satu lagi lah. Data Studio. Okey, mana emailnya? Okey. Copy dan saya namakan di bahagian pengguna ni. Saya paste dulu. Paste special value only data studio at edit lah. Okey, yang ni namanya Helmi. Helmi. Oh ah. Helmi. Okey. Dan senarai cikgu ni, senarai cikgu ni kita copy lah. Copy masuk dalam kita punya, kita terus daftar lah, senang. Nanti cikgu daftar macam-macam pendaftarannya. Cari daftar guru, view source. Kita daftar terus. Senang. Ada ruang daftar, tapi kita gunakan ruang daftar tu untuk yang cikgu-cikgu barulah. Okay, cikgu, kita paste special value only. Terus kita daftarkan nama cikgu-cikgu tadi lah. Okey, sekarang kita buat contoh lah. Kita buat contoh, reply dulu. Kita buat contoh Helmi ni. Contoh untuk cikgu Helmi, bila dia hantar, dia akan hantar ke email data studio kan. Okey, kita klik tambah ataupun kita duplicate je. Okey, hari Ahad, kita duplicate ni lah. Salin, tukar kepada nama Helmi. Okey, klik Helmi dan kita klik simpan. Bila kita simpan, data tersebut dia akan hantar ke data studio tadi. Okey, kita buka email. Okey. Oh, tak siap lagi eh. Jap kita tengok eh. Oh, dah siap ni. Helmi. Okey, kita lihat dalam kita punya app. Keluar tak? Keluar ke tak? Keluar ke tak? Oh, data studio dah ada. Dah cantik lah. Data studio dot edit. Data studio. Kita buka data studio. Okey, Helmi dah. Kalau kita lihat ni, dah dapat pada Helmi. RPH-nya yang dia buat tadi. Dah siap lah. Dia hantar terus kepada penerima. Okey, sekian. Lepas ni saya buat yang untuk sekolah menengah. Jadi, esok cikgu kena sediakan nama cikgu. Di bahagian pengguna lagi, kita masukkan nama cikgu dan kita masukkan email cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.